Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi di MHK Channel dengan saya Bro Syam. So kali ini kita akan cerita pasal Super Mario. So Super Mario ni terkenal dengan game yang famous dari 1980-an sehingga sekarang lah kan. Banyak sudah game Mario oleh Nintendo kan. Game-game Mario yang dikeluarkan banyak yang seperti go-kart versus kan, lawan karakter-karakter dari franchise lain, lawan Zelda semua tu kan. So kali ini berita tergempar bahawa dorang telah break satu lagi rekod, iaitu terjualnya game Super Mario yang first, yang asal Super Mario Bros yang keluarkan pada tahun 1985 dengan harga $114,000 bersamaan dengan RM486,324 Malaysia. So, diorang telah break rekod diorang yang tahun lepas 2019 diorang telah terjual dengan harga $100,150 bersama dengan RM427,000 lah kan, macam gitulah lebih kurang. Jadi diorang set lagi rekod tahun ni dengan kenaikan RM14,000 lah. Tengok, mahal gila. Super Mario Bros yang first, kenapa dia terjual yang harga tu? So dia first game ever dan dia masih seal dalam kotak, tidak dibuka, masih lagi dalam mint condition. Jadi dorang proses untuk dijual ni, dorang dijual di auction dan proses dia untuk dapatkan mint condition, dorang kena lalui dari appraiser yang trusted dan dorang check. So yang latest yang dijual ni yang harga $114,000 tu, dorang sudah check mint condition. So 9.4 out of 10 lah kan. Jadi 9.4 out of 10 menunjukkan mint condition tu kira macam nearly perfect. So buyer dia anonymous. Memang buyer selalu kalau mahal-mahal ni dia akan sentiasa keep to themselves. Dia tidak mau dikenal siapa kan. Jadi selalu sentiasa anonymous lah. Dia jual pada heritage auction. Selalu auction bid. Lepas tu lama-lama makin naik. Memang game ni vintage pasu. So game ni tidak dibuka. Memang Mario, memang ni yang beli ni collector lah kan, gamer yang dulu ni. Mungkin dia beli hanya untuk letak di apalah, dia punya personal collection. So kita akan sedikit throwback asal Mario. So asal Mario adalah dari game Donkey Kong. Okay, Donkey Kong, di mana Donkey Kong telah menjadi villain masa tu, di mana dia kidnap. Kira story dia macam ni. Dalam game Donkey Kong tu, game ni masih di arcade lagi lah. So Donkey Kong ni penjahat, dia apa, dia akan membantu bukan kotak lah, barrel lah, barrel. Jadi Mario ni dia kena lompat dan kena selamatkan girlfriend dia lah. Masa tu dia dipanggil Jumpman. Jadi macam mana orang namakan dia Mario? Mario ni orang dapat inspirasi dari orang punya landlord atau tuan tanah, tuan rumah dia yang masa tu sewakan dengan orang pada 1980-an. Nama dia Mario, jadi orang namakan lah Mario. So orang ingat betul sama dia sebab dia datang ke warehouse dia marah-marah minta overdue sewa. Mungkin lambat membayar sewa. Jadi dong kenal lah, so marah-marah tu orang kan. Jadi kenal Mario, kasi nama lah Mario. So second game adalah Donkey Kong Jr. So ini anak Donkey Kong, di mana Mario yang tidak first time lah jadi villain kan. First and last lah dia jadi villain. Dia lock dia punya pet to Donkey Kong tu. Jadi si Donkey Kong Jr. ni datang tu selamatkan bapa dia lah, Donkey Kong. So yeah, itu second game dia dengan Donkey Kong. Then the third yang kira pembukaan game Mario Super Mario Bros adalah pada tahun 1985. So di Japan dia dikeluarkan di Famicom, konsol Famicom, tapi di US dikeluarkan di konsol NES, Nintendo Entertainment System lah kan. So dari situ game itu start jadi famous, mula-mula dari arcade. Sebagai hero, dulu dia nama Jumpman, lepas jadi Mario dan jadi villain yang second game arcade tu Donkey Kong Jr. Then the real one, kira the go to character, the hero, the main act, the main character kan. Sekarang ni the most terkenal game character in the world, Mario 1985.
yang aku pakai ini. Inilah dia dulu. So yeah, so sekarang dia dijual dengan harga 114,000, game yang tidak dibuka, masih main condition, kena simpan dalam 30 tahun lebih. Kira simpan dari 1985 sampai sekarang lah kan, 30 tahun lebih lah, 35 years kan. So yeah, siapa lihat, so conclusion dia adalah siapa beli game yang latest, simpan lah, jangan buka, mana tahu dalam 30 tahun akan datang dia akan jadi mahal. Tapi tengoklah game apa yang beli tu, mesti kena game yang famous lah kan, yang first kah kan. Tapi sini menunjukkan yang bahawa game vintage pun seperti Mario pun boleh dijual dengan harga itu. So guys, itu saja saya akan cerita pasal Mario yang dijual dengan harga $114,000. Sampai situ saja saya cerita tentang Super Mario Bros. Kan, sedikit throwback history. So guys, follow saya punya Instagram MHK_Kreatz, dan jangan lupa like, subscribe dan komen. Peace out.